Emang gak bakalan jatuh luka kayak gini. Emangnya terlalu lama, terlalu
halang-halang nikah mohon anak. Kalau nggak mas sadar, anak udah dewasa, wajar minta kawin. Ma tahu sebaru udah dewasa, tapi kalau dijual mama diam di mana tuh? Udah kalau begitu mak, daripada mau hidup melinggang, mak mati aja lah. Jangan bang, jangan bang. Mau apa-apaan pulang pesantren? Mau apa dia dibukin kayak begini, mau dibunuh kayak begini? Oh jadi lu juga mau ikut campur urusan tua bangka? Hah? Campur bang, ini orang tua kita. Gua tahu orang tua kita. Kalau orang tua yang ngerti gua nasihatin, gua omong dari alus sampai kencang sampai kasar sampai gua tega mau ngebunuh ini orang tua, gua nggak bakalan bunuh. Kalau orang tuanya ngerti, orang tuanya sadar, mikir anak udah gede. Lu juga baru anak kecil, baru gede kemarin sore. Jangan ikut campur urusan tua bangka. Mendingan lu minggir. Nih berdua, kalau lu pengen hidup, lu bawa nih mak. Bawa pergi ini tanah gua mau ambil. Sertifikatnya juga gua mau jual. Gua bakal kawin sama anaknya Tuan Pati sini Ramsari. Lu paham? Bang, abang cari aja yang lain, dia aja belum tentu bang terima abang kayak begini. Kita orang susah bang, belum tentu diterima kayak kita. Orang kayak kita kayak gini bang. Udah gua yang penting tuh sertifikat kasih ke gua. Lu kalau mau tinggal di sini, syukur. Kalau nggak mau udah pergi. Kalau lu berdua nih nurut apa kata gua, lu bakalan enak tinggal di rumah orang kaya, tinggal di rumah Tuan Pati. Ngerti nggak lu? Tetep bang, saya nggak mau bang. Oh jadi lu juga tanah dijual, saya tinggal di mana bang? Lu juga sama, mau ikutin apa kata emak? Hah? Lu nggak mau ikut sama kata gua? Hah? Gua bunuh lu, lu sakit aja. Tanah pada satu gua sekaligus. Gua bacok sekalian dulu aja nih. Udah mak, ambil sekarang. Kalau emak pengen selamat, susu Gali juga pengen hidup. Ambil ya, sertifikat di dalam. Iya mak, ambil tau. Cepetan, gua babat nih. Nah begitu dari tadi. Tahu-tahu begini perlu nggak bakalan dimatiin, nggak bakalan gua cacatin. Ini hasil bukan nih? Hasil dong. Beneran? Beneran. Iya, gua nggak mau kalau palsu nih, bisa kagak laku. Udah, mak, segalu, tunggu di sini. Terserah mak, mau nunggu sini kayak mau kabur kayak mau kemana kayak terserah. Yang begitu tahu ini. Ntar kalau saya udah kawin udah kaya, ntar saya cariin di. Aduh susah amat sih. Udah. Sumpah gitu? Mikir lo! Juga lo, angut dong. Iya, cuma lihat dong, cuma juga gak ikhlas. Bisa surat ke juga lo, ke abang lo. Dan keting piring lo. Ini yang tempo hari Tuan Pati saya disuruh ngambil surat tanah atau sertifikat. Ya benar. Ini sertifikat rumah saya. Gak pamit biasa. Gak mungkin gua orang susah punya sertifikat. Coba lihat. Bi. Cuma 30 meter. Tanah 30 meter mau ngelamar anak. Lagi suratnya ini AJB Bi, bukan sertifikat. Masya Allah. Kita
lu suka. Nanti, nanti anak lu udah berumah tangga sama lu, mau dikali apa? Jadi ini saya yang harus berumah tangga saya ini. Anak aja gak pengen aja, mau pulang aja ke sana lu. Kejadian lu semua? Iya, gua. Kalau saya pikir-pikir, juga saya mau kabur sini rasa. Karena saya sudah sungguh cinta sama dia. Dan saya culik dia di mana. Benar. Cari. Ingat kita kabur aja yuk. Kita tunggu, kita bikin bangun posisi sekarang. Yang sari, kita ada. Orang yang mau melakukan yang sari. Kita minta pulangin. Sekarang kita bangun dari sahabat.